Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara atau PPAU Cabang 08 Bogor menggelar bakti sosial pembagian sembako untuk keluarga Purnawirawan Angkatan Udara. Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat PPAU Jalan Letnan Kolonel Atang Senjaya Bogor. Marsekal Muda TNI Purnawirawan Tatang Kurniadi memimpin langsung simbolis kegiatan tersebut. Tatang Kurniadi selaku Ketua PPAU Cabang 08 Bogor menjelaskan, bakti sosial ini akan menjadi agenda rutin yang akan dilakukan setiap tahun. Adapun kegiatan ini dikelola secara swadaya dari para anggota. PPAU Bogor sendiri memang kerap menggelar berbagai kegiatan, baik di hari pahlawan maupun hari-hari besar lainnya. Selain menggelar bakti sosial, PPAU juga akan mendukung program pemerintah untuk percepatan vaksinasi. Ada 530 ya, itu yang purnawirawan termasuk ibu-ibu jandanya orang Kauri. Nah itu tidak mungkin kita kumpulkan sekaligus, sehingga sarana silaturahmi kita pada masa-masa semacam inilah bergilir, mereka datang ke sini dan kita berikan suatu cenderamata dari PPAU kepada Bapak Purnawirawan dan Ibu Warah Kauri. Itu maksudnya, hanya setahun sekali ya, kadang-kadang setahun kalau kebetulan kita lagi ada rezekinya setahun bisa 3 kali. Nah, menghimbau saya kepada anggota yang lain, mau kita yang para senior ini segera digantikan gitu. Kaderisasinya kurang, memang tidak ada yang namanya honor, insentif kepada kita-kita ini. Betul-betul 100% sukarelawan. Nah, tapi ini kan purnawirawannya banyak, kalau bisa bergiliran lah itu yang mengurus dan yang diurus. Dari Kabupaten Bogor, Cevi Suryadi melaporkan.